Hello guys. Apa lagi? Okay, kali ni aku dekat Plaza Imbi. Okay. Dulu Imbi ni dikenali sebagai pusat IT kat area sini. Tapi sebelum ada Loyat lah. Okay, tapi sekarang apa dah jadi dengan Plaza Imbi? Jom kita jalan-jalan tengok Plaza Imbi Kuala Lumpur 2023. Okay, ini adalah bangunan Imbi Plaza. Sekarang kita berada di Imbi Plaza. Kita boleh masuklah. Okey, siapa yang masih ingat? Okey, dulu ada banyak kedai mamak depan tu. Okey, dalam Imbi Plaza. So sekarang kita tengok kebanyakan adalah niaga yang menjual komputer-komputer terpakai, spare part-spare part komputer lama dan sebagainya. So kebanyakan yang niaga ni pun, yang jaga kaunter ni pun adalah warga asing, warga Pakistan kebanyakannya selaku kan. So inilah suasana di Plaza Imbi Bukit Bintang sekarang ni. Okay, kita boleh lihat kadang-kadang lalu kat sini dan macam ada di apa tu, Kashmir. Okay, hiraunya So inilah banyakannya yang tinggal, perniagaan yang ada. So ada yang dah tutup dah, dah tak ada dah, dulu semua penuh ni. Okay, aku ingat lagi lah dalam awal 2000-an, 90-an, sini memang meriah lah. Setiap kedai ni penuh. Then bila ada Loyat, maka kat sini dah mula berkurangan. Kebanyakan orang pun pergi kat Loyat. Tapi kat sini ada lagi lah awal-awal dulu, syarikat-syarikat yang besar. Tapi sekarang dah tak ada dah. Ada pun yang jual spare part ni. Okay, spare part yang macam depan ni, network cable. Tu saja yang bertahan lagi di sini. So lain-lainnya kebanyakannya kerja yang dijaga oleh Pakistan. Jual laptop terpakai. Okay, boleh ini dari barang-barang spare part komputer dengan phone. Okey, kat sini macam-macam ada barang. Sini memang dah tak ada kedai dah. So kalau sewa pun tak tahu, ada juga ada yang datang lah. Tapi sebab hari ni aku datang masa ni time kerja kan, bukan Sabtu Ahad. So tapi kalau Sabtu Ahad pun suasana pun sekurang macam ni jugalah. Dia tak ada seramai dulu kan. So inilah. Tapi kalau nak cari komputer-komputer lama terpakai, kat sini okey jugalah, banyak pilihan. Cuma harga tu tak boleh nak cerita lah kan. Kan dia orang pun pandai main harga juga. Kan, so pandai lah. I just so ini saja ni. So inilah keadaan Plaza Imbi pada tahun 2023.
Oh, cuman.